dia sebenarnya kelab ni dia memang ada satu event. Malam-malam itu ada event di mana semua yang yang jaru-jaru ni dia akan berdiri di pentas, di pentas. Jadi pelanggan di bawah akan memilih. Akan memilih mana-mana jaru yang mereka sukalah. So dia akan menggunakan kalung yang mungkin berharga daripada RM50 hingga RM1,000. So, katalah contoh dia memilih satu perempuan tu, dia bagi katalah 100. So perempuan ni akan turun dan teman. Jadi teman dia ni pelanggan untuk minum lah. Jadi kalau lebih banyak apa ni kalung yang diperoleh oleh jaru ini, maka lebih tinggi pendapatannya dari segi tip lah. So, saya dimaklumkan ada apa ni jaru ni yang boleh mendapat sehingga RM1,000 semalam dari harga dari pembelian kalung. Pembelian kalung lah.